Guys, kita sudah ada di Pantai Dri ini ya. Ini salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Kenapa di sini? Karena katanya kalau pantai di sini itu lebih ramah buat anak katanya. Yuk kita ke sana yuk. Pantai Dri ini merupakan satu dari sekian banyak pantai yang berlokasi di Gunung Kidul Yogyakarta. Pantai ini saat ini cukup menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan karena pantainya yang berpasir putih. Ditambah pemandangan yang indah yang membuat kita makin betah di sini. Apalagi di pinggir pantai juga banyak tersedia gubuk-gubu kecil. Yang biasanya untuk dapat menikmati gubuk-gubuk tersebut, kita harus membeli dulu makanan di warung-warung di sekitar situ. Tapi untuk kali ini, gue tidak memesan makanan dulu di sini, karena gue udah ada rencana untuk makan di pantai lain. Pantai favorit gue untuk kulineran seafood yang tidak berada jauh dari pantai ini, yakni Pantai Baron. Kenapa favorit? Karena di sana ada tempat makanan langganan, di mana gue bisa memilih sendiri ikan atau seafood lainnya untuk diolah dengan harga yang tentunya cukup miring. Kembali lagi ke Pantai Dri ini. Di pantai ini juga terdapat persewaan kano dengan harga yang cukup murah. Dengan uang Rp50.000 saja, kita bisa menyewa kano sepuasnya. Gak hanya itu, kano yang kita sewa itu juga bisa dipakai gantian dengan teman-teman kita loh. Gak perlu bayar lagi. Gimana? Murah kan jatuhnya? Bermain kano di sini gampang-gampang susah, terutama kalau kita belum pernah sebelumnya. Tapi tenang saja, relatif aman kok. Ada mas-mas penjaga yang selalu siap membantu kita. Area berkano pun sudah dibatasi dengan penanda di area dangkal. Jadi, kita nggak perlu takut tiba-tiba udah nyampe di Australia. Lagi menunggu bapak dan ibunya main kano, anak gua sibuk bermain pasir. Memang, di sini enak banget buat bermain pasir dan air. Tapi tetap perlu diingat, Pantai Dri ini termasuk pantai selatan yang memiliki gelombang yang cukup tinggi loh. Jadi, anak-anak jangan sampai dibiarin main sendiri ya, harus selalu dalam pengawasan orang tua. Di sisi pinggir pantai ini juga terdapat jembatan pelangi. Untuk masuk ke sini, kita harus membayar dulu tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Dari atas jembatan pelangi, kita bisa berfoto selfie di spot yang telah disediakan. Atau sekedar menikmati keindahan Pantai Dri ini dari tempat yang lebih tinggi.
Seru nih. Kita lagi di Jembatan Pelangi. Di sini banyak spot foto, terus di sana tuh langsung laut tuh. Tuh, laut tuh. Jadi ada beberapa spot foto. Misalnya nih. Wow, ada. Ini juga ada di. Ada spotnya karang. Seru lah pokoknya. Tuh. Wow.